Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, balik lagi di Barokah Channel. Kali ini akan berbagi video tentang gimana sih top up OVO menggunakan Dana. Kita lihat dulu saldo OVO kita. Nah, di sini saldo OVO masih nol ya sobat. Sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum dilanjut video ini, alangkah baiknya jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video terbaru dari Barokah Channel. Oke sobat, langsung saja buka aplikasi Dananya. Nah, di sini ada saldo 116.488. Kita langsung klik menu kirim. Lalu kirim ke akun bank. Kita kirim ke rekening bank tambah baru. Nama banknya kita pakai Nobu. Nah, ini Bank Nasional Nobu, kita klik. Untuk nomor akunnya kita pakai nomor yang sesuai di OVO, tapi di depannya harus dikasih angka 9 terlebih dahulu. Baru dilanjutkan nomor yang tertera di akun OVO. Kita ketikkan saja aliasnya, nama sesuai yang di OVO. Kita langsung tambah bank baru. Langsung masukkan nominal yang mau di top up ke akun OVO. Saya coba 60.000. Klik lanjut. Langsung klik kirim dana. Nah, perhatikan di sini sudah sesuai kirim ke OVO, atas nama dan nomor dan nominalnya 60.000. Langsung klik konfirmasi. Baru masukkan PIN dana. Nah, ini pembayaran sudah berhasil ya sobat. Tinggal kita cek apakah sudah masuk atau belum saldo yang dikirim oleh dana ke OVO. Kita langsung cek saja. Nah, di sini masih nol ya. Kita lihat historinya. Tapi di sini sudah masuk yang 60.000 under bank atau bank lain. Kita refresh aja coba. Nah, di sini sudah masuk sobat OVO Cash 60.000. Oke sobat, karena sudah tahu gimana caranya top up OVO menggunakan dana, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.